Makanya guys, di video sebelumnya sudah pernah saya bahas ya, kunci sukses menjadi seorang YouTuber pemula. Nah, ini adalah video kelanjutan dari video tersebut ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang ketinggalan, nanti bisa cek di kolom playlist atau di opok-opok aja channel YouTube saya. Jadi kunci sukses menjadi seorang YouTuber pemula itu kemarin ada di 50 video pertama ya. Dan ini adalah merupakan video kelanjutannya ya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin menjadi seorang YouTuber pemula yang sukses, kita harus rutin upload video. Kita harus semangat ya. Dan kalau bisa buat teman-teman yang sanggup ya, satu hari mengupload video, satu atau dua itu lebih bagus ya. Karena semakin banyak kita mengupload video, maka kesempatan kita mendapatkan rekomendasi dari pihak YouTube itu akan semakin besar. Nah, jadi buat teman-teman semua yang ingin menjadi YouTuber pemula yang sukses, itu harus rajin upload video ya. Jadi jangan kayak channel ini ya, kadang upload, kadang tidak. Dan yang terpenting buat teman-teman itu kalian satu niche ya. Jadi jangan gado-gado ya channel ini ya, nantinya susah untuk berkembang. Jadi rahasia sukses menjadi seorang YouTuber pemula yaitu kita fokus di satu tema channel atau topik channel dari channel kita ya. Karena banyak banget teman-teman semua yang mengupload video acak-acakan seperti channel ini. Jadi buat teman-teman semua yang ingin menjadi YouTuber pemula yang sukses, kalian harus satu niche. Karena ini akan membuat kita lebih mudah untuk membuat video selanjutnya ya. Jadi sesuaikan saja dengan minat dan hobi teman-teman semua. Misalkan kalian bisa memilih dari pekerjaan ya, misalkan kalian kerja di bengkel dan kalian bisa membuat video tutorial tentang dunia otomotif ya. Atau mungkin buat teman-teman yang sukanya hobinya mancing ya, kalian bisa membuat video tentang mancing ya. Karena banyak banget YouTuber pemula atau YouTuber besar ya sukses cuma mancing ya, mancing saja guys, itu videonya yang nonton luar biasa ya. Siapa sih yang nggak tahu yang namanya Gondrong Labanan ya. Dia adalah seorang YouTuber yang sukses ya dengan kontennya yang mancing luar biasa ya. Oke guys, mungkin itu saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa yang suka dengan video ini klik tombol like-nya, dan jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan yang penting buat teman-teman semua, share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat buat teman-teman kalian. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. See you your next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.